pagi. Hari ini saya akan bagi tahu untuk menu kita hari Sabtu hari ini ya. Hari ini hari Sabtu, ngam-ngam hari Februari ya. Hari ngam-ngam hari ini hari Februari ya. Actually hari public holiday. Tapi saya sini ada buka ya. Oke, saya akan perlihatkan menu untuk kita hari Sabtu, hari holiday ini. Kita ada jawami, ada bakuteh, dan ada setlan. Biasanya kita ada leca ya, tapi karena kita tak cukup bahan untuk buat leca, so saya buat setlan ya. Mari saya perlihatkan sayur-sayurnya yang saya sudah buat atau masak siap ya. Oke, yang ini saya masak green veggie, saya guna bikin dou kan ya? Ya, saya menggunakan dou-o. Yang mana dou-o ini dou-o yang hutan ya, sangat bagus. Dia sangat licin dan lembut ya, sesuai untuk dimakan bila itu gigi tak kuat. Oke, ini masak apa miso ya? Ini saya kasih masak guna miso sauce ya, dia sangat mes. Oke. Dan lagi satu, saya masak hari ini fok in the bean, saya mix dengan brinjo ya, atau air kuah, dan sedikit mangkihit mushroom yang saya masak dengan menggunakan organik siyo atau hoyao sauce macam ni ya. Macam ni. Oke. Oke, lagi satu menu, saya masak black bean tofu, saya masak dengan curry powder saja. Saya akan perlihatkan nanti. Ini black bean tofu ini saya masak dengan curry powder saja ya. Tapi rasanya sedap. Saya dulu pernah buat video ya. Oke, saya perlihatkan lagi bahannya nanti. Saya menggunakan ini curry powder saja. Tapi curry powder ini dia punya bau dan taste tak sama dengan curry-curry yang di Malaysia sini ya, atau di sekitar sini. Masa dia punya ini, kita import dari India original, dia vegetarian ya, dia bau memang tak sama ya. Nah, ini tofu braising saya menggunakan curry powder ini ya. Oke, kalau mau tengok cara masaknya, saya sudah buat video dulu, dan boleh tengok cara masak tofu with curry powder ya. Oke, saya sudah kasih Pak tahu menu untuk hari Sabtu, hari public holiday di Papali hari ini ya. Dan nanti saya akan buat video bahwa saya hari ini ada buat tempe ya, organik tempe black bean. Nanti saya buat video, oke? Sekarang saya belum start buat, nanti bila buat saya akan buat video. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Dari saya sendiri di Eko Dapur. Bye!